Madonna, seorang musisi, penyanyi, penulis lagu, dan aktris terkenal, telah menghasilkan berbagai karya seni selama lebih dari 4 dekade. Sebagai seorang seniman, ia selalu mencoba untuk menciptakan karya-karya yang menggabungkan berbagai pengaruh dan inspirasi dari budaya, seni, dan filsafat. Salah satu sumber inspirasi Madonna adalah Jalaluddin Rumi, seorang penyair dan mistikus Persia abad ke-13. Rumi dikenal karena puisi-puisinya yang mengandung makna filosofis dan spiritual yang dalam, serta keindahan bahasa dan penggambarannya tentang cinta dan kesadaran. Madonna juga terobsesi dengan tema-tema spiritual dan kekuatan yang lebih besar dalam kehidupan manusia, dan ia menemukan inspirasi dalam karya-karya Rumi yang sering membahas tema-tema tersebut. Madonna terinspirasi oleh puisi Rumi yang berjudul Only Breath dalam menciptakan lagu Nothing Really Matters yang dirilis pada tahun 1999. Puisi tersebut menggambarkan bahwa hanya napas yang memisahkan kita dari kesatuan dengan Tuhan, dan Madonna mengambil inspirasi dari tema kesatuan dengan kekuatan yang lebih besar dan merangkai liriknya berdasarkan pada pemikiran itu. Dalam lirik lagu tersebut, Madonna menyanyikan tentang bagaimana cinta adalah satu-satunya hal yang penting dalam hidupnya dan bahwa kekayaan atau kekuasaan tidak memiliki arti apa-apa. Lirik ini mencerminkan tema-tema yang sering dibahas dalam puisi-puisi Rumi, seperti pengabdian pada cinta dan kebahagiaan yang ditemukan dalam kesadaran spiritual. Lagu Killers Who Are Partying yang terdapat dalam album Madam X yang dirilis pada tahun 2019 juga terinspirasi oleh Rumi. Lirik lagu tersebut mengutip baris dari puisi Rumi yang berjudul A Great Wagon dan berbicara tentang tema kemanusiaan dan persamaan di dalamnya. Dalam lirik ini, Madonna menyanyikan tentang bagaimana semua orang sama di hadapan Tuhan, tidak peduli apa warna kulit mereka atau di mana mereka berasal. Lagu ini juga mencerminkan tema-tema lain yang sering dibahas dalam karya-karya Rumi, seperti persaudaraan dan kesatuan antara manusia. Madonna sering membaca puisi-puisi Rumi dan telah mengumpulkan koleksi buku karya Rumi. Ia juga pernah mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa Rumi adalah salah satu penulis favoritnya. Dengan mengambil inspirasi dari puisi-puisi Rumi, Madonna telah menciptakan karya-karya yang mengandung makna filosofis dan spiritual yang dalam, serta keindahan bahasa dan penggambaran yang kuat tentang cinta dan kesadaran. Karya-karya ini menunjukkan bahwa Madonna tidak hanya seorang musisi dan seniman yang berbakat, tetapi juga seorang pencari makna yang terus belajar dan berkembang dalam hidupnya.